Salam semuanya teman-teman, sekarang kita akan membuat spanduk untuk seminar. Tampilannya seperti ini menggunakan Adobe Illustrator. Silahkan bagi yang mau, nanti filenya kita akan di-share. Cara mendapatkannya ada di durasi ke 3 menit. Kita langsung saja pada tutorialnya. Oke, di sini teman-teman silahkan dibuka Adobe Illustratornya. Saya menggunakan Illustrator CC ya 2015. Langsung saja, pertama teman-teman buat dulu file new ya, seperti itu. Terus di sini karena kita akan cetak bannernya, kita gunakan saja print. Lalu kita gunakan orientasinya landscape dan satuannya kita gunakan sentimeter dengan satuan 30 cm untuk lebar dan 10 cm untuk tinggi ya. Nanti untuk kelipatannya teman-teman bisa digunakan satuannya lebih besar. Sementara kita gunakan seperti ini dulu. Oke, kalau sudah seperti ini, teman-teman selanjutnya kita buat dulu satu buah rectangle tool. Teman-teman di sini ada di bagian toolbox sebelah kiri. Tinggal kita klik saja lalu kita gambarkan. Oke. Kalau sudah digambarkan, kita gunakan dulu control minus ya untuk di zoom out ya, seperti itu. Setelah itu teman-teman yang ini seperti biasa kita duplikat dulu, disimpan aja di belakang atau teman-teman bisa menggunakan layar di hidden ya. Sementara kita seperti ini dulu. Oke, kalau sudah sekarang kita buat satu buah rectangle kembali seperti ini teman-teman, sambil menekan shift dan menekan control ya supaya bentuknya presisi. Kita hilangkan untuk outline-nya, kita tarik ke bagian ke bawah. Di sini di bagian pojok kiri kita gunakan untuk modelnya. Kita rotasikan, tinggal disorot saja sudut sebelah kiri ya, seperti itu. Lalu kita drag, oke. Setelah dibuat seperti ini, teman-teman, kita gunakan direction ya. Kita tarik dulu pojoknya itu supaya agak sedikit melengkung ya. Oke, kita perbesar sedikit lagi ya, seperti ini. Kalau sudah teman-teman silahkan diduplikat. Oke, seperti itu. Atau supaya sama ya, kita bisa menggunakan efek dari offset ya, dengan catatan ini diduplikat dulu. Ctrl C, Ctrl P ya. Kalau menggunakan Ctrl P jadi berpisah, kalau kita menggunakan Ctrl F itu masih berada di posisi di sana, tetapi di kopasnya itu berada di bagian atas. Oke. Setelah itu teman-teman kita pilih dulu di sini. Mendapatkan file silahkan klik halaman link download yang ada di deskripsi. Setelah itu nanti teman-teman akan dibawa kepada halaman blog. Cari tombol download biasanya paling bawah. Ketika diklik nanti akan langsung dibawa ke Google Drive. Silahkan di-download dan selamat, Anda bisa mendapatkan file desainnya secara gratis, tentu dengan dibaca ketentuan dalam pemakaiannya. Terima kasih. Ada appearance ya, atau appearance ya, seperti itulah bacanya. Kita pilih ada pad, lalu pilih offset pad. Kita preview dulu, bisa dilihat ini adalah perbesarannya. Teman-teman bisa dimasukkan yang lebih besar lagi, misalkan saya memberikan 1 cm. Kelipatannya sudah bisa dilihat teman-teman. Nanti bisa kita tambahkan lagi sekitar 2 cm. Sepertinya terlalu besar. Kita masuk saja 1,5. Kita coba ya, seperti ini. Kalau sudah sekarang ditekan OK, pilih keduanya. Teman-teman di drag ke bagian bawah. Ya, seperti ini. Oke, ini untuk bagian tengahnya. Selesai ke di betulkan dulu. Oke. Setelah itu bagian yang ada offset pad-nya, teman-teman, ini kita duplikat aja seperti yang tadi, Ctrl C, Ctrl F. Lalu bagian offset pad-nya kita ditambahkan tadi 1,5. Berarti kita ditambahkan sekitar 3 cm ya. Oke, ini jadi ada untuk perubahannya sudah dilihat. Tekan OK saja. Untuk melepaskan dari efeknya, teman-teman bisa menggunakan objek lalu ada expand ya. Ini sudah berpisah semuanya. Oke.
kita pilih semuanya di sini, disimpan kurang lebih seperti ini. Selanjutnya teman-teman, yang ini kita diseleksi semuanya. Sekarang tinggal kita menggunakan Smart Builder ya. Jadi Smart Builder itu berfungsi untuk membuat objek-objek baru, dipilih saja. Kita isi dengan warna abu-abu misalkan, ini hanya untuk contoh saja ya. Supaya beda saja, ini satu, oke. Kita ganti abu-abunya supaya bertingkat. Dua, oke, lakukan lagi teman-teman. Lanjut, tiga, dan di bagian belakang. Nah, bagian ini sudah terpotong semuanya, dan bagian luarnya kita bisa dibuang. Oke, seperti itu. Ini juga sudah ada. Sekarang tinggal kita masukkan untuk warnanya. Untuk bagian warna di sini paletnya sudah saya siapkan, nanti teman-teman juga tinggal digunakan saja sebenarnya untuk templatenya. Oke, kita hilangkan untuk outline-nya. Bagian yang ini kita beri warna kuning untuk fill-nya tanpa menggunakan outline. Ini juga sama, kita beri warna kuning. Beri aja sedikit berbeda teman-teman. Yang ini kita ngikut di bagian ini ya, tinggal digunakan eyedropper bisa, atau dipilih warna yang bagian. Nanti untuk warnanya teman-teman bisa di matching-kan ya, sesuai dengan keinginan. Sementara kita gunakan seperti ini dulu. Oke, kalau sudah, sekarang kita masukkan modelnya. Untuk Adobe Illustrator saya mengambil dari Unflash ya. Di sini kita drag saja ke dalam Illustrator seperti ini, dipaskan dulu teman-teman supaya bisa pas. Caranya yang ini kita ke bawahkan dulu, Control Shift kurung kurawal kiri. Nah, ini bisa dilihat ini ada frame akan kita gunakan. Kita tukarkan untuk fill-nya, dikosongkan dulu di sini. Modelnya bisa kita dipaskan. Oke, kira-kira seperti ini. Kalau sudah, kita pilih kedua-duanya, diselect ya kedua-duanya, lalu ke kanan dan clipping mesh. Ini sudah masuk ke dalam frame dari banner tadi. Selanjutnya kita buat lagi di sini, tentu kita buat sedikit ya di sini ornamen. Caranya yang ini bisa di drag supaya tidak lama juga teman-teman. Ini kita seleksi ya seperti itu, lalu gunakan Smart Builder yang tadi. Oke, dan yang ini bagian ini kita buang saja. Oke, sekarang kita buat pernak-perniknya dulu. Kita buat satu buah garis seperti itu dengan warna kuning, boleh, tapi outline ya warna kuningnya. Oke, yang ini kita perbesar dulu. Oke, dan kita duplikat beberapa kali, bisa di drag teman-teman, lalu tekan Ctrl D ya, Ctrl D seperti itu, jadi beberapa kali. Kalau sudah seperti ini, kita bisa membuatnya menggunakan fill atau menjadi outline juga sama. Kita tarik dulu ke atas supaya tidak mengganggu. Oke, kalau dirasa kurang lebar atau kurang banyak, kita bisa tambahkan lagi. Seleksi semuanya, di bagian atas ada align, ada align to selection, lalu pilih di sini ada horizontal supaya bentuknya jaraknya sama. Setelah itu kita buat saja menjadi fill, kita expand fill. Oke, ini maksudnya jadi si outline itu dirubah menjadi fill ya, ini kan jadi masih dalam bentuk outline. Kalau sudah dalam bentuk outline, nanti ini ada fill sendiri dan ada outline-nya sendiri. Kalau tadi outline saja. Setelah itu kita drag dulu menggunakan lingkaran seperti ini teman-teman, ditukarkan saja untuk outline-nya. Kita perbesar dulu, dipaskan ya kalau menggunakan Illustrator teman-teman, supaya bentuknya sempurna lingkarannya. Menekan Shift dan menekan Alt seperti itu. Ini kita seleksi semuanya, dan di bagian ini ada divide ya, kita pilih divide, kita klik kanan, ini ungroup, dan bagian yang di luar ini bisa kita buang, kita delete saja. Sebentar, ini yang ada yang tidak terambil, kita ulangi dulu semuanya, lalu divide kembali, kita ungroup, dan bagian yang di luar bisa kita buang seperti itu. Oke, ini
teman-teman, maksudnya untuk membuat pattern ya, pattern sederhana. Oke, kita pilih dulu. Sebenarnya bisa digunakan untuk clipping mesh juga, cuma kita menggunakannya cara seperti ini saja. Oke, kalau sudah kita akan memasukkan logonya, teman-teman. Di sini kita tarik logonya, kebetulan logonya saya ambil dari Pixabay. Ini bisa kita ubah menjadi vektor. Caranya teman-teman bisa ngambil, ada image trace, lalu di sini juga bisa dipilih ya. Kita pilih low fidelity. Tunggu sebentar hingga nanti ini berubah menjadi vektor. Oke. Kalau sudah, kita bisa expand dulu, dan di bagiannya nanti akan keluar ya. Oke. Kita klik kanan, dan di bagian putihnya ini menjadi putih. Ini untuk bagian logonya bisa kita unit atau kita gabung. Oke, seperti itu. Kita ambil warna kuning saja supaya lebih cerah, dan ini kita delete dulu. Selanjutnya kita paskan dulu untuk logo, biasa kita simpan di bagian atas. Dan untuk pernak-pernik yang ini kita grup, kita simpan dulu di bagian ini. Sekarang tinggal kita masukkan untuk deskripsi ya. Di sini ada logo, juga ada banner, ada seputar informasinya. Kita bisa menggunakan ada text tool ya. Di sini teman-teman bisa langsung ditulis saja perlengkapannya, dan saya sudah siapkan supaya tidak lama, karena pada dasarnya ini mudah saja ya. Kita pastikan dulu. Di sini ada nama perusahaan ini atau nama lembaga, nama website ini juga sama, nama perusahaan, terus ada tulisan banner webinarnya atau seminar sama ya. Ini terus ada waktu ya, waktu dilaksanakannya. Terus ada ikon daftar sekarang ya. Kita buat aja dengan warna putih, outline-nya dihilangkan. Lalu bisa kita drag supaya sedikit melingkar, dan kita turunkan ke bawah dengan Ctrl Shift kurung kerawal kiri. Oke, ini sudah ada untuk daftar sekarangnya. Oke, seperti itu. Dan untuk tulisannya di sini ada moderator, panitia 1 dan panitia 2. Biasanya teman-teman untuk moderator tinggal kita simpan saja di sini frame ya. Frame untuk foto nanti. Hilangkan saja untuk outline-nya seperti itu. Kita simpan di sini untuk frame-nya. Terlalu besar sepertinya. Oke, nanti tinggal dimasukkan saja ya untuk frame-nya. Sementara kita beri dulu untuk fill-nya warna putih saja. Oke, ini juga sama teman-teman, kita berikan frame. Ini juga sama, kita beri frame. Nanti untuk fotonya sama, teman-teman bisa dilakukan seperti yang tadi saya lakukan ya, yaitu dengan menggunakan clipping mesh. Oke, seperti ini. Iya, tinggal kita pilih, lalu kita pilih di sini ada align. Kita turunkan ke bawah. Oke. Kita tambahkan pernak-perniknya di sini. Kita rotasikan dulu. Sebentar. Oke. Sedikit kita drag. Ini untuk pernak-perniknya disesuaikan saja ya teman-teman, nanti jangan terlalu rame, juga jangan terlalu kosong. Selain dari itu, kita juga bisa membuat pernak-perniknya warna kuning seperti ini, disesuaikan menurut yang saya tahu ya, bahwa dalam desain itu warnanya jangan terlalu banyak. Biasanya desain itu digunakan kurang lebih hanya 3 warna supaya terlihat lebih profesional. Itu pun harus sesuai dengan tema ya. Oke, seperti ini. Kita perkecil, lalu kita tambahkan. Iya, seperti itu. Nanti teman-teman bisa disesuaikan ya untuk pernak-perniknya.
Dan di sini di bawah tulisan banner webinar ada deskripsi sedikit, dan untuk TN juga, untuk tema juga ada. Selanjutnya tinggal kita membuat icon sosial media di sini. Untuk sosial media juga kita sudah menyediakan ya untuk vektornya. Teman-teman nanti bisa langsung saja ditarik baik itu vektor ataupun PNG, dan sementara di sini saya menggunakan langsung saja yang sudah disediakan dalam pembuatan icon sosial media itu. Teman-teman bisa di-download banyak ya, download sosial media PNG ya. Kebetulan yang di sini saya sudah siapkan yaitu sosial medianya hanya 3 ya, Twitter, YouTube dan Facebook, seperti itu. Ini bisa kita dibuatkan lingkaran untuk sosial medianya. Backgroundnya kita ambil warna yang background dasarnya, kita perbesar dulu, oke, seperti ini. Terus kita drag ke sebelah kiri menggunakan Alt dan Ctrl D untuk melakukan atau mengulangnya. Setelah itu ini kita turunkan dengan Ctrl Shift kurung kurawal kiri, kita perbesar sedikit dan dipilih saja untuk ikonnya. Ini juga sama dipilih rata tengah semuanya, ini juga sama dipilih rata tengah semuanya. Teman-teman bisa menggunakan untuk sosial medianya, bisa diisi saja langsung deskripsi di sini atau bentuknya seperti ini juga boleh ya. Kita pilih dulu semuanya dan kita gunakan distribusi perataan seperti ini. Kita tarik ke bagian atas, oke. Kita tekan Ctrl 0 dan inilah banner yang akan digunakan, yang akan kita bagikan kurang lebih seperti ini. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada gambar yang tidak sesuai atau ada step yang terlewat. Kurang lebih pembuatannya seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam belajar Nesya Channel.